Dikarenakan Papa Surya dan Mama Sarah tidak percaya dengan apa yang diceritakan Elsa tentang kejadian di villa bahwa Sal dan Sena putus itu dikarenakan oleh Andin. Papa Surya dan Mama Sarah langsung datang ke Pondok Pelita untuk menemui Andin. Bahkan Mama Sarah mengatakan kepada Andin agar tidak banyak bergantung kepada Sal, karena saat ini Sal putus dengan Sena dan katanya Elsa itu disebabkan oleh Andin. Andin sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mama Sarah. Andin marah kepada Elsa karena Andin juga mengatakan bahwa Andin mengizinkan Elsa datang dan Andin berusaha membuka pintu maaf untuk Elsa. Tetapi Elsa mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang memfitnah Andin dengan seenaknya sendiri. Nantinya Andin langsung menelpon Elsa dan mengancam Elsa bahwa kamu jangan main-main lagi dengan saya. Aku akan melakukan apapun agar fitnah-fitnah kamu itu bisa terbantahkan. Karena ini Papa dan Mama ada di Pondok Pelita dan sudah mengatakan semuanya. Elsa berpikir bahwa kenapa semua orang menyalahkan Elsa dan terus mengancam Elsa.